Bangsa Indonesia, untuk memenuhi janji Jenderal Koiso, saya akan membentuk dokumen setujuan bijaksakan. Arigato. Sidang untuk mengenai dasar negara kita. Kepada saudara-saudara semua diminta untuk berpartisipasi dalam menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan ide pendapat mengenai dasar negara kita. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota dari perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat tentang 5 dasar negara, meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat.
saudara, kali ini saya akan memberitahukan rumusan dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah Anda pendapat lagi? Tidak. Mungkin tidak. Kalau tidak ada pendapat, rapat ini saya anggap selesai. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, sidang kesimpulan kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu Republik, dan wilayah seluruh Indonesia, yaitu Kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan untuk perwakilan kacang-kacang melaporkan sidang. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Or damaged. And the historic old battleship New York was a battered hulk, its superstructure twisted and torn. The proud Saratoga, veteran of many naval campaigns, goes down many hours after the blast. Efforts were made to salvage the historic carrier the Japs could never sink, but old Sarah finally goes down in the cause of science. Now are shown the most dramatic pictures of the underwater blast taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan Indonesia akan dibentuk dengan segala persiapan-persiapan yang kita sebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pelaksanaan kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan meliputi Pulau Jawa, kemudian berangsur-angsur dengan wilayah Indonesia lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda. Saigon, maaf kami telah mengambil kalian jauh-jauh datang ke sini. Kami menghargai undangan Anda. Lalu, apa yang Anda hendak bicarakan kepada kami tentang kemerdekaan Indonesia? Kami dari Pemerintahan Agung Tokyo, Jepang. Kami ingin memberikan janji kemerdekaan kepada negara Indonesia. Kami ingin kemerdekaannya secepatnya. Kami memberi usulan kepada negara Indonesia agar merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Kembali lagi dalam kabar Anda, berita utama, Jepang telah menyerang tanpa syarat kepada sekutu dan satu. Apa benar berita barusan? Saya harus minta Bung Hatta dan Bung Karno. Bung Karni, Bung Soleh. Berapa ini? Boleh kesini? Silakan. Terima kasih. Apakah sudah mendengar
berita tentang kalah Jepang. Belum, Bung. Apakah benar itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang saya dengar adalah Sekutu telah menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Bung. Jepang sudah tidak ada lagi kewenangan di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa, Din? Permisi, bisa kasih apa kepada Bu Hatta? Bu Hatta di dalam, silahkan. Terima kasih. Syahri, Bu, silakan duduk. Ada berita penting yang akan disampaikan Syahrir. Berita apakah itu? Saya mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerang pada sekutu tanpa syarat. Bukankah ini waktu tepat untuk kita untuk melaksanakan proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia? Bukankah begitu, Bung Karno? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PTKI. Tapi Bung, maafkan saya Syahrir, tapi kita tidak boleh bergabung. Baiklah, kalau begitu kita izin permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Ayo, Bung. Malam ini juga kita harus mengibarkan revolusi. Benar itu, Bung. Kita harus merebut kekuasaan secepatnya. Kami siap mempertaruhkan jiwa dan raga kami, Bung. Jika tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tak usah menunggu besok. Sudah! Jangan tinggal. Gana, kita tidak bergegabah. Lalu, mengapa tidak ada pekerjaan sendiri? Mengapa minta Soekarno? Saya ingin mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan pada malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang pro-Belanda seperti orang Ambon. Benar, Bu. Jika kita bisa merdeka sendiri, kenapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita, Bu? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tidak akan mampu bertahan tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Saya yakin kita bisa. Benar, Bu. Mari kita laksanakan proklamasi malam ini juga. Malam ini, Bu. Malam ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada pertumpahan darah lagi. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Bung Karno telah menolak untuk membacakan proklamasi. Apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Kita culik. Culik.
Iya. Kita bawa mereka berdua, lalu kita bujuk mereka. Betul. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kita akan membawa kemana? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Rengas Dengklok mananya? Saya sudah menghubungi sebenarnya untuk memotong ini. Dan dia sebentar lagi akan datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini mau bahas saya? Silahkan duduk. Ada apa ini mau bahas saya? Kita akan menculik Karno dan Bung Hatta. Apa? Menculik? Iya. Kita akan membawanya mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah Anda memberikan tempat dan keamanan di sana? Tentu. Saya akan mengamankan kalian di rumah Jem Kasong. Terima kasih, Subin. Baik, sama-sama. Saya harus ikut dengan kalian. Ini sudah jadi kesempatan Pak Pemuda. Kita bicarakan dengan baik-baik saja. Duduk. Ada apa nih, Kamas? Kenapa banyak orang? Bener sangat takut dengan suara kalian. Mas, pemuda-pemuda ini akan membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa apa, Kamas? Tidak sadarkah kalian saya mempunyai istri dan anak yang masih kecil? Ini semua untuk menjauhkan Anda dan menghadir dari pengaruh Jepang. Jika Anda ingin membawa saya, bawa istri saya dan anak saya. Baiklah, Bang. Kami akan bawa anak dan istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Kami ingin Anda dan Soekarno secepatnya melakukan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawamu dan Fatma juga. Iya. Jadi begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita agar negara ini bisa merdeka. Mengapa kamu begitu percaya dengan kabar berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Ada apa, Soleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Mr. Subarjo ingin memaksa menjemput Soekarno. Baiklah, aku akan menemui. Ada apa, Subarjo? Rapat-rapatnya batal. Oh, jadi berita itu ada benarnya? Bukankah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka. Apakah kau bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Oh, baiklah. Baik. Terima kasih. Kita sudah sampai Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas teks proklamasi. Baiklah, tapi saya ingin mengantar istri saya dulu ya. Silakan. Mari kami antar. Kami akan mengubah status Indonesia. Apakah Anda ikut? Iya, landai modet suka. Saudara-saudara, bagaimana dengan bunyi proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Tanya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemberian kekuasaan akan dilakukan dengan sesama. Saya sih. Kada apa? Tolong kau ketika naskah ini. Nah.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kata-kata
marah sih. Guys, kan gue PMS. Bye. Wah. Ayo, kasih. Tutup, tutup, tutup.